apinya berarti netes peluh ketih. Ini mau masak atau mau eksed doang? Dia mau masak. Iya, dia mau masak ya. Ini sempat disuruh ini apa namanya? Cuma ngumpas. Cemplungin sini ya. Ya. Aku bagian nonton ya. Oke, di video. Iya. Ya ini biasa. Nah, oke. Ini kita ceritanya lagi mau masak-masak nih di rumahnya Pak Nyoman. Ini Mas Hanung. Ini Pak Nyoman penjahat kelamin. Itu itu dulu itu ya. Oh. Jangan, ya, itu apa itu? Ayam. Ini satu ekor ayam. Ini nih nanti kita wuh. Aku habisin ini. Ayo sama-sama taruh dulu. Katanya mau membabi buta. Kan selamat ayo galungan ya? Oh, sama ya, hari galungan. Beda. Oh, gitu. Balung ini balungan ya ini ya. Nah, ini ini kita lagi mau masak ayam nih. Ya, gitu. Ayam betutu tuh. Oke. Kopinya ayam betutu tuh. Dikawe setengah. Bu, setengah apa sih kilo kopinya mesti. Ini ini melebihi dari anu. Melebihi dari kopi-kopi yang biasa kita minum itu. Nah, ini kopi hasil karyanya Mas Hanung dan Pak Nyoman gitu. Semoga ini sudah masak tadi yang anggap Pak Nyoman nih. Ini anak-anak Pak Nyoman sudah masak. Orang kan gocei. Kan gocei. Pak Nyo, kata Mas Hanung kalau anak-anak kan disuruh megangin. Megangin apanya Pak Nyo, mau enggak? Aku enggak perlu dipegangin Pak Nyo. Saru itu. Saru apa? Pikiran Pak Nyo, saru. Kira kopinya taruh mana ini? Taruh di sana. Kita tunggu di ruang makanan. Iya, tak bantuin. Iya, kita bantuin. Saya taruh kopi dulu. Kopinya taruh mana? Ini meja. Taruh sana. Pokoknya enggak sini aja. Taruh di sini juga boleh. Enggak sini aja. Ini dikasih sianida enggak? Mas Adit, kita sudah tahu siapa yang sering maling mangga. Oh iya. Ini. Barang buktinya ini. Oh iya benar. Oh pantas di tetanggaku itu ada burungnya pada mati semua. Ternyata di sini ada ketapel. Terus dimakan jadi satu. Ini. Senyum. Jangan di. Senyum. Senyum. Tapi ternyata dia juga bisa jadi bapak rumah tangga. Wih, jangan salah, nanti tak jelaskan di Bali itu. Kalau ada acara besar, misalkan ada 3 bulanan anak atau apa itu, yang justru di dapur nge-chef itu mengolah masakan itu laki-lakinya. Oh gitu. Yang melaksanakan cuma ngegoreng atau apa itu perempuannya. Oh. Jadi jangan salah. Terus itu, yang bagian makan orang tamu undangan, tamunya kita. Tamu undangan. Nah, kita kan tamu undangan. Iya kan? Kita tamu undangan loh ya. Itu apa itu? Itu buat nyondong. Wah, ini masih perawan, Pak. Udah. Tembus. Jangan merah kurang-kurang enggak gitu. Ini masih mendingin di sini apa itu? Wah, tembus. Okay. Emang berapa anu? Berapa ayam? Satu. Wah. Wow. Tadi mending bersih pakai ini loh. Bersih pakai itu. Tungguku gosong masa tuh. Wah, piye toh? Diaduk sih dia sih. Nah, ini ada tangan, ada bau tanganku ini. Ini kita lagi
masak bumbu bumbu ayam. Digosong sih, digosong di biar kan. Masih gosong ya. Ini jadi orang properti itu ya tidak cuma bisa jualan properti dan tidak bisa mengurus ngurus tentang gitu-gitu bentar. Oh iya. Ya. Saya kameramen baru. Kameramennya baru. Ya. Ini kita lagi masak. Ya. Jadi masak apa, Mas? Ini aku enggak ngerti ini kuning-kuning ini apa ini. Nah itu dia. Ada loh anaknya Pak Bapak di sini. Kalau ngomong itu kayak kita ada di sana. Pokoknya memang kebiasaannya begitu kalau ngomong enggak pernah kecil. Selalu. Woi, beli gitu dari sini. Padahal aku di depannya begini gitu loh. Kan seru. Oh iya iya, tapi nek orang yang enggak tahu nih mau dihantemi. Jadi kita itu kan lagi mau masak-masak. Tadi habis ngantar pembeli, kita cek lokasi. Nah, ini master bagian penggambaran. Penggambaran. Mini hotel Ubi ya. Mini hotel Ubi. Ini oh iya. Nanti ya kita orang-orang Mas ya. Oke. Okay. Ya kita apa minta tolong menggambarin mini hotel. Iya. Ayo apa itu? Ada deh. Itu namanya baru diopok-opok. Nah, ini dimasukin bumbunya dulu. Oh, gitu. Oh. Sering, Pak Sepanyu sering memasukkan garam ya. Isi konten itu yang benar loh. Loh, ini benar. Ini berfaedah. Dari Hong Kong berfaedah Hong Kong. Ini ngajari ke orang bahwa orang properti itu tidak hanya bisa jualan properti, tapi jago masak juga. Oh iyalah, iyalah. Apalagi bagian masuk-masukkan barang di sini nih. Nah, itu ahlinya kan gitu. Sate itu biar apa? Biar dijahit. Oh, dijahit. Oh, itu dijahit. Biar enggak tumpah bumbunya. Oh, biar enggak tumpah. Itu namanya ayam betutu. Ya. Oh, ayam betutu ala Pak Nyoman ya. Ya betul. Nanti judulnya aku kasih judul ayam betutu ala Pak Nyoman nanti ya. Tapi yang ini jangan di-upload. Oh iya, di-upload toh. Kita sudah beralih ke sini. Wah. Ini lagi pada mau mulai bakar-membakar. Kalau orang yang suka proses suka di sini malah. Yang gitu. Kalau suka hasil berarti datang ke warung ya. Lucu-lucuannya iya. Nah, itu kalau hasil datang ke warung langsung. Iya. Ya? Itu nyari kenyang. Oh gitu. Oh, ini nyari apa? Nyari repot. Kalau itu kalau itu nyari istri. Ya beda. Ya, beda itu. Ini juga nyari kenyang tapi kenyangnya iya, kenyang. Kenyangnya beda itu ininya. Kenyang ya. Oh.
digoreng gitu. Ayamnya diguling-guling gitu. Orang enggak, Mas. Ayamnya diasepin, orangnya yang diguling. Mau direbus. Digodok dikit. Oh, digodok. Nanti dapat aroma yang pokoknya Chef Dunda itu masih bingung, nangis dia ngeliat ini. Kok kalian bisa toh gitu loh. Oh gitu, Chef Juna nangis ya liat ini ya? Iya, kok kayaknya nangis gitu. Kok kayaknya doyan tau gitu. Kok kayaknya enak gitu dia bilang. Itu tambahin apa lagi? Bawang. Oh, bawang. Ini gampang itu ke bawang. Bawang merah. Wih, jahat itu. Oh ini yang jahat? Iya. Beda berarti ya? Iya. Di Bali ini yang jahat, ini yang bagus. Oh gitu. Oh lah, yang putih itu kan yang bagus. Di Bali ini yang bagus. Karena kakaknya itu yang putih. Oh gitu. Kalau di Bali bukan bawang putih namanya. Terus? Namanya kesunge. Kesunge? Sunge, sunge. Oh gitu. Sunge, sunge. Ya. Nah ini hasilnya. Set. Bisa ya? Ini namanya ayam buli, bumbu Bali. Ayam apa? Buli. Buli. Oh. Apakah wah, masih ini sepertinya masih alot. Kita ngambil kuahnya dulu aja. Biarkan mereka pada berebut. Kita ngambil dagingnya dulu. Yang buas masanya. Yang buas. Saya suka begini nih, bagian ini saya suka. Bagian bro tuh. Ya sana. Pengelitnya itu panas kok. Saat di Banten sama. Yo. Nah, oh, nang itu baru itu lho. Loh, kan balungan. Yeah. Aku tak ikut berebut ah. Aku tak ikut. Hasil masakannya tuh, belinya keren toh. Bali, Pak. Kita makan dulu. Top. Top ya? Enak. Enak, Mas. Enak. Lapar soalnya, Mas. Gimana, Pak Nyo? Hasilnya memuaskan. Saya pribadi enak. Saya gitu. Sendiri tadi yang merakit sama Mas Anu enak. Oh, aku melu masak iki. Oh. Enak loh. Tuh, aku nambah lagi tuh. Loh. Tadi hebat Mas Anu bisa ngupas bawang itu. Enggak nyangka. Oh, gitu. Mau nah, bagian tulangnya aja. Wah itu. Hai. Aku tuh udah sampai sini tadi, cuma nggak ada alfalap. Aku balik lagi deh. Ini obat. Enggak, ini madu nih. Madu. Rantung madu. Tawonnya tuh. Tawonnya. Mau? Kandungan kain. Mau? Masker ya. Ya lo hand sanitizer dong. Di dalam cuci tangan aja. Nah, cuci makan. Kan lebih langsung makan lo. Daripada yang sama title. Aku enggak bawa. Ya udah, cuci tangan dulu, habis itu makan, yuk. Tos dulu sama. Di mobilku tuh ada lo. Di mobilku kalau mau. Di depan. Cek. Tak bukain dari sini. Mau dibuka maskernya. Enggak, takut. Bawah, nah. Ayo, aja dijawab. Ini saru ini. Jangan-jangan penghitam dashboard itu. Kan kalau khusus untuk cewek hand sanitizer. Apa? Itu loh, awas loh, atau jawab. Baby oil. Tapi bapak bawa ini minyak kayu putih. Iya, ketinggalan punya istri. Kita udah kenyang, Pak. Kita mau pulang. Oke, okay. Thank you ya. Oke. Nih,
Halo Mas, kita udah kenyang ya? Kita pulang ya. Dengan dua kali nambah tadi itu. Dua kali nambah. Nah, dengan karena kita sudah kenyang, mari kita pulang dan ayo bilang apa? Dadah. Dadah. Jangan lupa subscribe ya gitu. Jangan lupa subscribe dan like guys. Wes. Sedap. Tuh. Tuh. Ayo, wow. Bisa enggak? Jangan lupa subscribe. Ayo. Jangan lupa subscribe. Wah. Subscribe. Kenal guys. Oke. Bye. Dadah. 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 Dadah.